dari penyelidikan dari tim Batman Kota Pekanbaru telah diamankan ya di suatu hotel di Jalan Hasanuddin, hotel inisial E, itu satu wanita dan satu orang laki-laki. Satu wanita berinisial RS dan satu orang laki-laki berinisial HW ditemukan di dalam tas dibalut tisu dua butir ekstasi ya berwarna hijau. Dari sana kita kembangkan ternyata saudara RS dengan saudara HW ini membeli dari seseorang ya, dari seseorang yang berada di Hotel Jalan Tengku Umar di kamar 607. Nah, sementara saudara RS dengan saudara HW ini kami amankan di suatu hotel inisial E di Jalan Hasanuddin, itu di dalam kamar 209. Dari keterangan para tersangka, langsung tim Batman Kota yang langsung saya pimpin melakukan pengembangan di Hotel Jalan Tengku Umar, dan di kamar 607 kami amankan seorang berinisial RB.